88. Ini adalah boys atau putra. Ada yang akan kita lepas bernomor 136 ada nama Hanif Batsa Alfarizi dari Pusbek Kebokica Jombang. 23 ada nama Raisen dari Predator Surabaya. 729 ada Langtang Abi Yoda Dinamit Run Predator Surabaya. 905 ada nama Haisam Argani Ekbisi Malam. 905, 119 ada Kiano Saka, Pusbek Surabaya. 6B ada nama Bilal Syazani Munir dari Delta Eagle, Sidoarjo. 25 ada Nabil Rafkan Nizar Sona, Predator Surabaya. 06 ada Ahmad Arasiono, Randubaya, Patria Pusbek Blitar. 48 Sean Putu Warok Ponorogo, Portal Besenja Karwas, Klinik Muhayat Medika Ponorogo. Dan 303 ada Arasha, Mirza Saputra, Fast Forward, Ribon Malang. Oke, panggilan 136. Ini panggilan pertama kepada Hanif Batsa Alfarizi, Kebo Kijak Jombang. Panggilan kedua bagi Redor bernomor 136, Hanif Batsa Alfarizi, Kebo Kijak Jombang. Dan inilah panggilan terakhir, final calling kepada Raiders. Bernomor 136 ada Hanif Batsa Alfarizi, Kebo Kijak Jombang. Terima kasih. Batsa Alfarizi, kami nyatakan di Nasrat. Race ke-88. Boys, Lantang Abi Yoda. Tanpa sentuhan, tanpa dorongan, konsentrasi Raiders. Operator Widi. Patria Pusbek Competition. Ada Sean Putu Warok Ponorogo, Rene yang berasal dari Ponorogo, dari Klinik Muhayat Medika, saat ini memimpin. Bernomor 148, posisi kedua ada nama Arasa Mirza Saputra, Paswawa Terima, Delta Eagle Sidoarjo, Lantang Abi Yoda. Masih kita tunggu dan juga tentu masih ada kesempatan sekali lagi di round kedua tentunya. Untuk Raider kita persiapan pada race ke-89, Raider Muhammad Eden Al-Rafib dari ABBC Kota Bandung. Nomor 1626 ada nama Ganesio Malafadi Ram. Terima kasih pada race ke-96 adalah boys. Inilah race terakhir di babak kualifikasi. Setelah ini dan satu bisa istirahat sambil menunggu untuk nama-nama yang lolos ke babak berikutnya. Dan bagi parents diketemukan ada jam tangan. Bagi yang merasa kehilangan jam tangan, bisa menyebutkan merek dan warna. Kita ketemukan jam tangan yang memang diketemukan di area sirkuit Green Park, Kota Blitar. Terima kasih. Oke, masih kita nantikan bagaimana para boys 2000 ada nama Ahmad Arsendo Ranubaya. Oke, inilah race ke-96 babak kualifikasi. Wali Raiders ada Sean Putu Warok Ponorogo sudah bersiap.
Oke, kami panggil 905 Haisam Argani. Sudah siap? Oke, masih kita nantikan adalah race ke-96 di babak kualifikasi Round 2 Batch 1 untuk Boys 2020. Ada Sean Butuwaro Ponorogo, rider yang memang baru saja tiba pada gelaran MX Internasional di Malaysia pada tanggal 4-5 Maret 2023. Ayo panggil 119, ada nama Kian Osaka, Busbek Surabaya. Panggilan pertama untuk Kian Osaka, Busbek Surabaya. Panggilan kedua Kian Osaka, 119. Dan inilah adalah final calling, panggilan terakhir untuk Kian Osaka, 119. Race ke-96, Sean Butuwaro Ponorogo dari Klinik Muhayat Medica. Oke, masih kita tunggu satu riders. Oke, race ke-96. Sean Butuwaro Ponorogo and Fred Konsentrasi Riders. Operator Widi. Patria Respect Competition. Nah, bagaimana Auto 2000, ada nama Sean Butuwaro Ponorogo, ada yang berasal dari Ponorogo tanpa pedal by Senja Karwas Klinik Muhayat Medica Ponorogo Jawa Timur. Ada di posisi kedua 303 kali berada di posisi kedua. Radar ada Arasha Mirza Saputra dari Fast Forward Ribbon Malang. Masih kita nantikan bagaimana Jayabaya, Pusbek Kediri dan juga tentunya Arena dari Delta Eagle Sidoarjo. Inilah Sean Butuwaro Ponorogo mampu finish, menyentuh garis finish pertama pada batch 1 round kedua Radar Portal Ponorogo tanpa bedal. Sudah berada pada race ke-97. Ini ada lengkap, ada Noah Alvarendra, The Smile Boy, ada untuk Patria Busbek Blitar. Kalau ada yang memang bertanya-tanya dulu, bisa follow Instagram dari Patria Busbek Blitar ataupun langsung menuju bertanya kepada ketua panitia pada gelaran Patria Busbek Competition 2023 yang digelar di Green Park Circuit Kota Blitar. Kita akan persiapkan pada semifinal pada race ke-103 di Boys 2020. Pemegang nomor 148 ada nama Sean Butuwaro Ponorogo, Radar from Portal by Senja Car Wash and Klinik Muhayat Medica. 303 ada nama Arasha Mirza Saputra dari Fast Forward Ribbon Malang. Mengenakan nomor 106B ada nama Bilal Syazani Munir dari Delta Eagle Sidoarjo. 729 Lantang Abi Yoda Dinamit Run Predator Surabaya. Dilanjutkan nomor 203 ada Muhammad Edan Arrafim IBBC Kota Bandung. 26 ada nama Kenan Sakib El Zain XBC Malang. 0177 The Smile Boy Noah Alva Rendra Star and Hero Raiders Kid Kediri by Arta Rental Mobil. 28 ada nama Saka Abisan Muki Bambal Ride Mojokerto. 19 ada Rafasa Kailo Pradipa Predator Surabaya. Dan 29 ada Viras Atari Saka
Patria Pushback Blitar Istimewa. Oke, Kailo tentunya sudah bersiap. Ini sangat disayangkan apabila Kailo sudah masuk ke babak semifinal. Ini juga harus kita tunggu Kailo Pradipa, Raider Predator Surabaya kali ini tentunya masih mempersiapkan diri pada semifinal. Oh, Kailo Pradipa. Res yang sudah memasuki res ke 103 semifinal. Saya untuk bersiap. Satu kali arahan Wali Raider bisa mundur. Konsentrasi Wedors. Operato Widi. Competition semifinal. Oh, Sean Putuwara Ponorogo harus tergelincir dua kali di lintasan kali ini. Dan kita menuju ke lintasan nomor 129 kali ini memimpin ada nama Redan yang kali ini menangkan nomor 1 ada Viras Atari Saka. Masih kita tunggu bagaimana perjalanan Redan yang kali ini harus mengalami insiden keras pada lintasan 29 mampu bertahan di posisi terdepan. Kita akan tunggu ada nama Viras Atari Saka. Kita masih menunggu bagaimana perjuangan Sean Putuwara Ponorogo untuk menembus dan juga tentunya berada di posisi terbaik kali ini. Oke, terima kasih, kita lanjutkan adalah res ke 104. Ada Edsel Hadi, ada Misian Amsyar El Sukri, Iqbal Reza Abimana, Fabrikas Damar Langit Asyarim, Kenzi Oke, terima kasih, dan kita lanjutkan kali ini race ke 106. Ini adalah sebagai race di penghujung Patria Pushback Competition 2023. Inilah final novice. Yang kali ini sudah bersiap ada 7 radar akan kita tunggu karena memang seharusnya ada 10 radars. Kita akan menunggu apakah Kailo juga akan turun di babak final kali ini. Ada Ravasa Kailo Pradipa Surabaya. Oke, dan kami perkenalkan satu persatu Raiders. Raider bernomor 88. Raider yang berasal dari Predator Surabaya. Ada nama Iqbal Reza Abimana. Dengan menggunakan nomor 117. Om Starter bisa sedikit menepi. Om Starter, terima kasih. Raider yang kali ini menggunakan nomor 117. Raider of Rome. Pushback Spartan Malang Trouble Lokai. Ada nama Fabregas Damar Langit Asari. Dengan mengenakan nomor 163 berdiri di posisi ke-6. Radar from Pushback Kepo Kica Jombang. Ada nama Muhammad Hussein Aisyah. Bernomor 120. Radar from XBC Pushback Malang, Agam Ataki Fadali.
29 Renato from Predator Surabaya. Dinamit the run. Lantang Abiyona. Dengan mengenakan nomor 06B Delta Eagle Sidoarjo adalah Binal Sanjani Muni. Nah, bergeser ke nomor 28 Radar from Papel Red Mojokerto ada nama Saka Abizar Muhi. Dan Radar terakhir inilah race Radar yang harus bermain di final novice bernomor 48 Radar from Portal by Senja Karuas A Clinic Muhayat Medica Ponorogo Radar bernomor 48 Sehat Putuwaro Ponorogo. Terima kasih dan inilah sebagai res pamungkas pada hari ini. Terima kasih pada seluruh partisipan. Terima kasih pada seluruh sponsor SIM. Final novice. Oke, salas 315. Panggilan 315 atas nama Abul Kasis Javas Rasendria. Oke, di noslat bisa menyusul ke podium dan sebelum kita lepas kami minta yang berada di sirkuit Green Bank Kota Blitar tepuk tangannya mana? Final Novice Boss 2020. Siap sudah bersiap? Lantang Abi Yoda. Konsentrasi Wedors. Operator Winning. Kita akan menunggu bagaimana perjalanan pada final dan bagaimana melihat untuk tidak mengulangi kesalahan Sean Putuwara Ponorogo Klinik Buhaya. Begitu tangguhnya bagaimana Sean Putuwara Ponorogo dari Klinik Buhaya Medica Ponorogo tanpa bedal. Dan bernomor 48 yang kali ini mampu berada di posisi terdepan pada final. Kita akan tunggu Sean Putuwara Ponorogo. Oke, victory lap. Oke, victory lap kepada Sean dan juga tentunya sang juara di boys ada Muhammad Eden Arrafib. Ini dari IBBC bisa bersiap victory lap. Eden dan juga nanti dengan Sean Putuwara Ponorogo kembali bagi seluruh warga masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya.